Kawal sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Tak terasa, pertemuan Lesti dan Bilar di Tukul Arwana sudah sampai 2 bulan lamanya. Ternyata waktu singkat itu semakin menumbuhkan benih-benih asmara di antara mereka. Dan di hari ini pula lah, para fan mereka Leslar merayakan idola mereka yang sudah bertemu 2 bulan lamanya. Ya, sesuai banget dengan kue ulang tahun bertuliskan Monsi. Ya, untuk mengenang pertemuan mereka berdua. Lain dengan Kobas dan Dian Demasif yang mempersembahkan dan memberikan lagu khusus di tengah, di saat pencapaian 2 bulan lamanya Lesti dan Bilar dipersatukan dalam sebuah perkenalan yang akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Ya, kita dibuat penasaran seperti apakah lagu yang diciptakan khusus oleh Demasif, Rian Demasif, yang itu untuk merayakan hari bertemunya mereka yang kedua bulan. Tentu hal ini pula yang menjadi tanda tanya seperti apakah kekiutan yang akan dirasakan oleh kita semua mendengarkan lagu yang diprakarsai oleh Basuki Surojo alias Kobas yang selama ini getol berusaha memberikan clue-clue untuk kita, vitamin yang selalu tersaji dengan manis di hadapan kita. Ya, karena Basuki Surojo telah memfasilitasi pertemuan Lesti dan Bilar, memberikan nuansa semakin romantis dalam podcast yang ia sajikan selama ini. Apalagi dia tak ragu untuk mengundang Rian Demasif yang merupakan salah satu personel grup band Demasif yang ciptaan lagunya begitu unik, menarik, dan selalu enak untuk didengarkan. Tentunya romantis untuk hubungan Bilar dan Lesti. Kalian semua itu penasaran? Ya, kalau kalian penasaran, doakan saja hal terbaik untuk keduanya agar mereka merasa pantas dan segerakan menikah di tahun ini ataupun tahun depan 2021. Yang penting mereka segera menghalalkan hubungan mereka berdua ke jenjang yang lebih serius. Itu saja untuk keseruan dari lagu Rian Demasif. Kalian bisa tunggu pada hari Jumat jam 7. Kurang lebih seperti itulah biasanya guys. Karena kita tahu, kita tongkrongin saja keseruan-keseruan selanjutnya. Dan sekarang Bang Bi sama Dedek Lesti sudah bersiap-siap meluncur ke Indosiar dalam rangka top 4 konser LIDA 2020. Jangan ragu lagi untuk segera stay tune di sana, dan bagi kalian yang baru stay tune di channel ini, jangan lupa untuk
klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan kekiutan terbaru tentang hubungan mereka berdua selalu terdepan, terupdate. Kalian dapatkan kabar-kabar terbaru tentang mereka berdua yang tentu akan selalu bikin kalian gemoy, cute, dan baper abis tentunya. Kalau kalian Leslar Mania pasti akan dibikin puyeng dan tertawa-tertawa sendiri oleh ulah mereka yang super gemoy, super cute. Oke, itu saja. Semoga kalian juga diberikan limpahan rezeki sehingga ya dimudahkan untuk nonton acara Lesti dan Bilar ini. Dan tentu semoga kesehatan selalu menyertai kalian. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.